Kedua adalah yang terdiri ayam dan telur. Kesukaran mendapatkan kebenaran merancang bagi menukar ladang ternakan ayam kepada sistem tertutup dikenal pasti antara cabaran utama dihadapi peternak ayam ketika ini. Sistem reban tertutup dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran, mengurangkan kos pengeluaran serta memastikan kawalan kualiti keluaran hasil terjamin, dan masa yang sama ladang tidak mencemar alam sekitar. Antara cabaran dihadapi oleh penternak kecil dalam mendapatkan kelulusan kebenaran merancang ialah peraturan pihak berkuasa tempatan yang tidak seragam, memerlukan ulasan daripada pelbagai agensi, dan keperluan syarat kelulusan yang terlalu kompleks untuk dipenuhi oleh pemain industri, terutama sekali industri kecil. Nak dapat satu kelulusan itu dengan kerana berbagai agensi ini mengambil masa, kadangkalanya mereka give up di tengah jalan.